Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Senin siang ini tanggal 30 Januari tahun 2023 jam 14 lewat 25 menit, saya akan mengecek hasil tanam stek batang singkong. Hasil tanam dari stek batang singkong waktu beberapa hari yang lalu, karena saya tidak menghitung harinya, ini saya cek ya, saya cek dahulu hasilnya. Ini hasil sementara nih, kalau tidak ada yang mengganggu sabotase, ini akan besar pertumbuhannya. Tapi kalau ada yang sabotase, dihabiskan, tebang, ya namanya sabotase. Kita cek dulu sementara nih hasil dari tanam stek batang singkong. Nah ini hasilnya. Hasilnya, nah ini dari batang agak tua. Nah, dari batang agak tua. Nah, yang ini saya coba waktu itu tanam. Nah, ini ada rumput, saya cabut dulu. Ini rumputnya saya kurangi. Saya taruh kembali. Ini kan sebagai pupuk juga nih. Nah, sebagai pupuk mulsa. Nah, ini maksud saya ini batang agak muda. Nah, ini bertunas. Nah, kalau ini dari batang juga agak tua juga nih, masih gini perkembangannya. Nah, kalau ini batang muda ini sebenarnya ada tunas tuh, walaupun sedikit kayaknya nih. Nah, ini di bawah ini, tapi nah kalau ini, nah ini tumbuh dari batang muda. Nah, tuh saya coba dari batang muda, rupanya tumbuh juga. Tergantung dari penyiraman atau pupuknya ya. Nah, tumbuh juga nih. Nah, ini, nah, banyak tuh hasilnya segini. Nah, kalau ini malah tidak jadi nih. Nah, tinggal batangnya saja. Gagal ya. Nah, kalau ini, nah ini perkembangannya gini. Nah, nih. Nah, ini perkembangannya. Perkembangannya. Nah, ini beda nih. Ini jangkung. Daunnya ramping. Dan daunnya lebar tebal. Ini juga lebar tebal. Ini juga lebar tebal. Nah, itu. Nah, ini juga. Nah. Agak saya percepat nih. Memorinya terbatas. Nah, ini kecil-kecil dari batang muda. Dari batang muda tumbuh tapi daunnya kecil-kecil. Nah, ini dari batang agak tua. Ini percobaan saya menanam stek batang singkong. Ya, sampai di sini dulu. Nah, lain kali kita akan cek kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.